Yo, what's up guys? Welcome back to my channel Theodore Factor Iswan Ferdinand. Oke guys, kali ini gue mau ngelanjutin game kita Cyberpunk di PS1 ya. Kemarin semuanya gue minta maaf karena gue nggak lanjutin karena gue harus menyelesaikan ini Kapten Tsubasa Aratan Roden Setsu Joso ya. Oke, kali ini gue mau main game Cyberpunk di PS1 lagi. Oke, langsung aja di lanjut aja gamenya ya. Oke, kita mulai ngelanjut aja game ya. Gamenya ya. Kita mulai langsung aja. Oke, kita langsung mulai aja di gamenya ya. Oke, let's go. Panic Town. Ya, stage keempat. Koitsu wa hidei no. Kore mo Big Boss na shiwaza na no ka. Oi. Are yo miro. Lihat tuh. Oh, kenapa ini? Nggak tahu ini siapa. Nana! Oh iya, iya, si Nana. Yang katanya ini temannya Sekiro. Oke, kita langsung mulai aja ya. Kita pakai Kuro ya. Ya, kita pakai Kuro. Buat mencari lihat ini, kita harus ini menghunting pakai kapsul. Menghunting kapsul hijau ya. Oh, enggak. Ya. Kita harus buru-buru kapsul hijau biar upgrade kekuatannya ini, biar bisa ini, biar bisa nambahin ini, bisa nambahin upgrade persenjataannya. Hati-hati. Aduh. Siap. Terisi penuh guys. Ranger. Iya. Enggak. Iya. Yeah, terisi penuh. Oke, kita ini. Kita coba ini. Oh, enggak kena. Pakai martil aja. Kita coba pakai martil. Aduh. Napi gua. Pakai martil. Yeah. Pakai martil. Buat ngising live, lemah. Gua agak sedikit lupa ya. Kita cobain ini. Upgrade. Weapon dia penuh. Siap. Upgrade penuh. Oh, gak kena. Oh yeah, ada peluru guys. Aduh. Aduh, ini bahaya. Iya, bahaya. Bahaya. Oke. Sedaki. Aduh. Oke. Gak apa-apa. Aduh. Kena lagi. Jatuh lagi. Aduh. Oke. Gak biasa. Kita harus menghindar ini. Musuh-musuh payungnya. Musuh payung. Yeah. Oke. Karena udah lama nggak main jadi agak sulit ya. Oke, kita tembak aja bagian tangkinya. Aduh, kena roket gua. Yeah, kena roket. Kita harus tahu, kita harus menghindar roket-roket ini. Menghindar roket. Aduh, kena ujung roket. Oke, kita harus menghindar roket. Oke, kita harus menghindar roket. Aduh. Yeah. Kita harus naik roket dulu. Naik roket. Aduh. Jatuh gua. Aduh. Sama lagi, ini bahaya. Kita cepat. Aduh. Ya, udah deh, continue. Gak ada cerita. Continue deh. Aduh. Jatuh. Kita harus naik ini. Naik roket. Aduh. Mana gua jatuh. Oke, kita harus naik roket. Terus naik roket ya. Terus ini. Tapi ini dari bagian. Kita langsung mulai tembak aja. Tembak langsung. Kita coba ini. Tembak langsung. Kita tembak langsung aja. Jangan dapetin ini. Ini. Kita ganti senjata dulu. Ganti senjata. Pistol. Oke, guys.
Oke, kita langsung mulai aja. Kita langsung mulai ya. Oke, kita hancurin ya. Oke, naik ya. Ini kita harus hancurin ya. Bisa. Hancurin ini. Yeah. Kita harus hancurin ini. Bintang, tanknya. Aduh, mana kontrol? Meleset lagi. Yeah, kita coba ini. Kita coba ini. Kita coba ini. Aduh. Ambil oke, okay. Kita upgrade senjata dulu. Upgrade senjata. Iya, yeah, upgrade senjata. Coba upgrade saja. Iya, yeah, kita coba ambil dulu. Aduh. Siap. Enak. Apakah ada bosnya ya? Yeah. Ini bosnya. Ini bosnya. Boku no na wa Flame Fighter. Flame Fire. Megaton Bomb da mo. Megaton Bomb. Flame Fire. Tonashiku boku. Flame Fire, Megaton Bomb, boss. Bos-sama no tokoro ni kuru da mo. Cepat ya. Ya, bos di stage cepat. Nah, do wa suru ki da. Yeah. Apa yang dilakukan sama Kuro ya tadi? Ma iya. Kini takara boku no omocha ni surun da mon. Siap, si Kuro mau menantang sama si bosnya ya guys. Untuk membalaskan dendam. And what? Lah, aku tahu. Badannya ada apinya guys. Badan bosnya ada api. Loh. Ada pemadam kebakaran guys. Ada mau ngilangin, menyiramin apinya. Menyiramin api bosnya ya. Ya, disiram guys. Apinya disiram. Siap, apinya disiram. Oh, mana api? Mana mungkin ada api? Kita coba ini pakai. Kita coba ini pakai senjata. Oh, ada martil. Ada martil. Pakai senjata martil aja. Oh, enggak. Kita pakai ini. Pakai pistol. Pakai pistol. Ya, yeah, kita pakai pistol. Biar dia langsung ini, dia langsung mati. Dia pakai pistol aja, dia langsung mati. Ya, kita coba lagi, coba lagi. Coba pakai pistol lagi. Siap, kita update senjata dulu. Update senjata. Ya. Oke, pakai pedang dan dia cepat mati. Oke, kita pakai ini.
Aduh, enggak. Enggak bisa pakai martil. Enggak. Kita coba tembak ini. Tembak aja langsung. Biar buahnya ini. Biar ini. Kita pakai coba ini. Nanti coba tembakan terakhir. Semoga ini pasti mati. Iya. Semoga ini pasti mati. Oh iya. Apinya udah mati. Siap. Apinya udah mati. Siap. Ah, apa lagi nih? Oh masih ada guys. Masih ada. Aduh. Oke, kita coba ini pakai senjata biar damage-nya cukup ini. Cukup besar. Oh, apa ini? Ini. Jadi kita coba tembak aja. Oh, dia bom. Sudah guys. Oke, masih ada bosnya. Masih belum mati. Aduh, serangannya. Ya kan. Kacau. Yeah. Gak usah, lama-lama. Kita pakai ini. Pakai serangan biasa aja. Aduh, kena api. Iya, kena api. Aduh. Udah deh, continue. Gak ada cerita. Oke, kita langsung aja. Pakai pedang. Biar damage-nya. Aduh. Damage-nya sangat besar. Jadi kita pakai pistol aja. Biar damage-nya biar langsung mati. Oke, tembak. Dia berpindah guys. Dia berpindah tempat. Oke, kita coba. Aku tahu. Udah lama gak main jadi gak tahu caranya. Kalau udah lama gak main jadi gak tahu. Dia berpindah tempat ini. Ini paling ngerti ini kalau ngelawan ini. Ini telah berpindah tempat guys. Gak. Dikit lagi. Oke, dikit lagi. Noi. Mati. Hidoi damon. Siap. Mutiki daze. Siap mati nih bosnya. Dan hasilnya siap. Kita dapat silver guys. Ya, kita dapat silver di stage 4. And now cutscene-nya ada apa lagi? Nana, bertahanlah. Nana, bertahanlah. Kuro-chan. Shinpai. Aku mengkhawatirkanku, Kuro. Ureshi. Aku senang. Baka. Tidak mungkin. Konna toki ni nani itten da? Apa yang maksudnya? Noyara taishita keiga janai mitai da. Kore nara Kotaro-kun ni sugu naoshite moraeru sa. Oh ya, nanti stage berikutnya kita nyelamatin Kotaro ya sama Dr. Go, temannya si Mikun ya. Yeah. Oke. Yeah. Akhirnya ya guys ya. Oke, gua save dulu ya. Oke guys, jadi untuk Cyber Kuro-chan di PS1 kita sudah sangat segini aja untuk videonya. Agak singkat ya. Agak terlalu panjang sih, dan gua ngelanjutinnya nanti dulu ya, enggak sekarang karena gua ada kandur ya untuk urusan lain tentang ini, urusan tentang main games untuk lanjutin game Cyber Kuro-chan lagi ya. Oke guys, jadi untuk gameplay Cyber Kuro-chan di PS1 segini aja untuk videonya. Oke teman-teman, seperti biasa thank you for watching. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa dikasih like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa wajib hidupkan juga lonceng untuk dapatkan video yang terbarunya. Dan yang terpenting itu semua adalah selalu tetap berkarya jadi yang terbaik untuk dirimu sendiri dan juga jaga diri kesehatannya. Sampai kita jumpa lagi di next episode video gua yang berikut. Well, okay guys, ciao, adios. Oke, sampai jumpa lagi di next episode video gua yang berikutnya. Bye. Dadah.